Halo guys, hari ini kita main Mobile Legend. Ini adalah salah satu build mantapnya untuk Silong. Kita pakai emblemnya Assassin walaupun baru level 4. Buildnya ini nanti kita infoin nih. Ada Endless Battle, Rapid Boot, Berserk Fury, Blade of Hepatus, Blade of Despair, Hammer Will, Stalker. Mantap, kita mulai dulu. Ini build tersaktinya untuk Silong nih. Untuk musuhnya ada Layla, Cecilion, Angela, Patuito, Franco. Mantap ini. Kita pakai Silong. Ayo mulai. Kita ambil movementnya dulu. Ambil ini. Sekarang ambil towernya dulu. Oh, dalam cetek aja cepat kali. Mau farming dulu. Hahaha, 2-1 kabur ah. Mati dulu satu. Kabur cuy. Seluruh bagian tubuhmu adalah Masa yang enggak mati. Kabur dia, kurang ajar. Seperti sebuah puisi tetapi membara di dalam hati. Kabur dia, takut dia. Double kill. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Minta dicongkel ya. Mati, salah. Ampun. Harusnya bisa melakukan. Salah main. Ya, kita lawan lagi. Mau farming dulu nih, mana musuh? Kita farming dulu, baru level 2 cuy. Hanya hati pemberani yang bisa terbang ke langit. Kita farming dulu. Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku. Naikin level. Mati nih. Mati. Masih hidup ya. Untuk melindungi. Tidak ada tujuan lain. Ini salah nih, ini nih. Tenang seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. Kita hancurin tower-nya dulu, kita ambil dari sisi kanan aja. Bahkan kematian sekali. Dia lagi. Kabur dia, kurang ajar dia. Gak apa-apa, kabur dia. Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku. Kabur dia. Kabur dah. Seluruh bagian tubuhmu adalah titik lemah. Salah. Nafsu. Mati kita. Nafsu mainnya. Mesti kalem. Mesti kita main kalem. Tenang seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. Masih level 4. Dan bertarunglah bersama lawan tidak akan pernah mati. Masa depan yang cerah. Kurang ajar, kabur dia. Kabur dia. Takutlah dia. Nah, kita farming dulu lah. Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku. Ya, sekarang kita naikin darahnya dulu. Sekarang aku telah menjadi satu dengan tombakku. Ya!
Ay, salah. Aduh, satu lawan satu. Buset deh. Ini tadi satu lawan satu. Kalah mulu kita. Masa satu lawan satu kalah? Kau udah hancur tower kita satu. Masih satu, kurang ajar. Mantap. Double kill. Ah, double kill. Mundur bukanlah sebuah pilihan. Apa? Mundur sayang. Ayo masuk. Minion, masuk. Kebahagiaan ditemukan di diri sendiri, tidak di orang lain. Aduh. Iya, salah. Recall dulu. Kelancanganmu tidak akan pernah dimaafkan. Ini satu AFK nih temennya nih. Jadilah kuat, jadilah seorang pembela 6, kebenaran. Masih level 6. Wah, 3 ini. Kabur. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Mati satu, cakep. Kita mau mati. Kita kabur duluan. Untung masih bisa kabur. Seluruh bagian tubuhmu adalah titik lemahmu. Tinggal Stowell dong, mati itu padahal tadi ya. Mereka berdua AFK ya, Mah? Enggak, yang itu satu AFK dari tadi tuh. Nang seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. Dia emang AFK kenapa ya, Pak? Enggak tahu, mungkin ada tab pemasuk atau apa kali. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Lawan tidak akan pernah mati. Ah, kabur dia, kurang ajar ya. Sekarang aku telah menjadi satu dengan tombak. Mati, cakep. Jangan lupa di subscribe dan like ya guys. Titik lemahmu. Nah, ini apa-apa sih ketikutan nih. Mati, double kill, cakep. Hancur, cakep. Congkel dia. Kabur dah. Aduh, kena free. Cakep. Minion masuk. Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku. Menang ini kita. Aduh, mati. Iya. Padahal mau mati tuh musuhnya tuh, kurang ajar tuh. Kabur tuh dia. Ah, mati juga nih. Menang nih kita nih, tinggal satu tower lagi. Iya, Pak. Kalau yang di sini gimana nih? Ada babak belur. Yo, kita level 9. Kencang nih si long larinya nih. Tuh. Karakter Kilong bagus sayang. Wah, nih kita kena ketemu minion ya.
Kalah, aduh. Senjata diciptakan untuk melindungi. Tidak ada tujuan. Oh, mati satu. Kelancanganmu tidak akan pernah dimaafkan. Aduh, kita adu darah. Kita adu darah. Kabur dia. Kabur dia. Seluruh bagian tubuhmu adalah titah lawan tidak akan pernah mati. Mati dia. Enggak, ini masa lominannya masa mati, enggak mungkin lah. Masa lominannya mati kita, enggak mungkin. Level 10 nih guys. Mundur bukanlah sebuah pilihan. Mati 4, assist 4. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Ini build up nya Silong nih. Mati dia. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Cakep. Aduh loh. Aduh, ini apa sih Shopee? Wah, kita nyerang nih guys. Menang nih kita nih guys. Hancur. Hancur, ye. Victory. Victory. MVP-nya siapa? Papa hebat ya, Papa. Tidak sayang, ini beruntung. Wah, MVP kita. Nilainya berapa ya? Wow, 9,1. Ya, jangan lupa di like dan di subscribe ya, guys.